Keadaan tidak ubah seperti selepas perang. Itulah yang dapat digambarkan keadaan semasa gempa bumi di Turki. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan terkini gempa bumi di negara itu, kita terus sahaja bersama wartawan Harian Metro, Hafizul Hilmi Muhammad Nur, di salah satu wilayah yang terjejas teruk, iaitu Antakya. Hafizul, silakan dengan perkongsian anda. Baik, terima kasih rakan di Sri Pertas. Saya kini berada di wilayah Antakya. Seperti yang anda dapat saksikan, keadaan di wilayah ini menerima kemusnahan yang agak teruk. Bandar ini antara bandar yang paling teruk terjejas berikutan gempa bumi yang berlaku pada awal pagi Ahad lalu. Saya tiba di bandar ini pada jam 10 pagi waktu tempatan, dan bunyi siren memang tidak berhenti sejak saya tiba lagi. Dan kita dapat saksikan pasukan penyelamat daripada pelbagai negara melakukan kerja-kerja mencari dan penyelamat di kawasan-kawasan runtuhan. Saya juga menerima maklumat mereka yang kehilangan rumah berada dan ditempatkan di kawasan-kawasan di kawasan taman awam, ataupun ada yang ada juga yang kita dapat tengok tinggal di tepi-tepi jalan di sebelah kawasan runtuhan. Semalam saya berada di wilayah Iskandar Road, juga terdapat kerusakan di kawasan sana. Baik, saya kira itu saja perkembangan semasa saya di wilayah Antakya. Saya akan bawakan perkembangan terkini keadaan gempa bumi di Turki. Baik, kembali ke rakan tugas.